selama 3 tahun. Siapa lagi? Anjing. Anjing. Kenapa ngetag aku nang kini tuh? Aku maksud apa itu? Salah sopo? Apa meneh? Kursi lo des. Aku takut sih lo des. Lebaran kayaknya dipisah. Beneran dipisah. Goblok. Martabak kan. Asuk. Aja takut aku sih salah sopo itu. Siapa lagi ya? Kamen teh. Welok. Wah jeglok mas. Mas jeglok mas. Mas jeglok mas. Dibaleni ora iki. Hey lovers, saya Fajar Julianto. Icik nang konten kudu nguyen ra iso nguyu peksan nguyen ra lucu pancen aku ra niat lucu ya sepodo biasane aku ora ngajak jenengan dinggo nontoni orang-orang yang ada di internet nggih. Saya berharap jenengan terhibur dengan konten yang saya bawakan ini nggih, dan buat jenengan yang belum nge-add Facebook saya atau media sosial saya yang lainnya, jenengan bisa baca di deskripsi itu sudah ada linknya nggih. Dan saya minta rekomendasi kalau jenengan nemu konten-konten sing gawe ngono kuwi langsung tekan aku wae, soalnya saya butuh bahan dari jenengan, oke. Terus buat jenengan sing penasaran karo musik sing pernah tak gawe, langsung wae mlebu nang Spotify. Kabeh wis tak pindahkan aku kabeh, oke? Okay? Ya wis rasa kakean cangkep langsung aja kita masuk ke kontennya motherfucker. Saiki mlebu nang Instagram ya, tapi sebelum masuk ke Instagram langsung nang kata-kata hari ini wae, bro. Itu apa ya aku? Kata-kata dino iki Mas e, apa des? Paijo dandan ganteng. Gantengnya tiba dadi ajur. Yen kowe milih sing ganteng, aku tak luweh milih mundur. Apa tau mas? Kowe kalah karo Pak Ijo mas. Oke, saya iki enek si jingkas iki, si jingkas ya, tambah si jingkas ya. Tuku samyang bareng si Gilang. Wes kadung tak sayang, jebule ngilang. Oh, aduh piye iki golek ono sik bos. Golek ono sik menawa nang ndi ngono ya. Wes pas mundur sik wae. Wes sementara kuwi sik ya kata-katane ya. Ya wes pokoke yen kowe kata-kata langsung tulisan wae nang komentar ya, menawa sesuk tak wacake, oke. Ya wes yo langsung aja masuk ke kontennya. A few moments later. Oh, apa tiket tuh? Oke. Apa tiket tuh? Iki gimmick apa piye iki? Iki apa ya iki? Testimoni. Noni. Testimoni apa? Andrew nanti jamba das mukai. Dijamba des. Langsung jamba kayak langsung kalau melepuh. Ya iyalah. Yo. Ngapa deh? Ngapa deh? Kayak jihad malah jihad kan? Aku urus. Ini tidak untuk ditertawakan cah. Aduh piye iki? Bocil belek, memaafkanmu adalah urusan Tuhan. Mengirimmu kepada Tuhan adalah urusanku kawan. Kepiye lagi? Pukulan halal. Tamparan dari surga. Ya tak tonton ke pesan kasnya. Allah Akbar kampleng kaya saja. Ya yang tonton sih. Diganggu kaya. Semenahan amarah ya lo des. Astagfirullahaladzim. Yo next ya. Yo let's go. Ya pergi. Oke. Rime pakem tenan dah langsung turu. Kok ora malah turu ta komentare? Ngomongnya malah langsung turu. Biasanya malah turu ke endlok, malah nyipok kursi. Malah nyipok kursi ki piye to? Kiwange langsung aja kalau udah sesuatu. Wangi arep freestyle kalau udah senyum tak tahan kepisan kasnya. Freestyle sih bos. Malah nyipok bos. Malah nyipok cakak tinggal ya lo kok. Yo next yo. Fix wong Inggris kuwi aslinya wong Jawa. Ngapa meneh? Kenapa penyihir di zaman dulu kebanyakan wanita?
Karena bukan sulap, bukan sihir. Oh gitu, tapi di Indonesia adanya dukun. Dukun kalau kerja nggak sendirian, biasanya dibantu they demit. Demit apa maksudnya? Asistik sama bapak terus ah. Mengapa aku dan kamu suka kucing? Karena kucing suaranya miyu. Ya apa lagi? Biasanya yang disihir yang cantik-cantik seperti Ayu Demwe. Apa gitu? Ayu Dewe. Ayu Dewe. Oke lah. Paham aku. Kenapa dukun kebanyakan cowok? Karena kalau cewek namanya Ducan. Bahasa Jawanya Bibi Budi. Kenapa jadi bahas simple present tense? Empuh. Jadi karena bapak-bapak bos nitip kunai bang, ntar kalau udah jadi bapak-bapak gue balik lagi. Gak apa kok nitip kunai. Kamu nanya? Gue ninja. Mundur alun-alun. Mundur sendiri-sendirian udah. Blubuk-blubuk. Tai encer. Aduh, aku paham tuh. Apa aku jadi bapak-bapak gitu loh gue. Nyata kayak jokes andalan bapak-bapaknya. Kenapa ayam sama manusia kakinya? Karena kalau empat hehehe. Andalan bapak-bapak gitu. Yo next yo. Menolak lupa permainan bola voli paling greget sepanjang masa. Setahun roh aku jen-jen. Kelam dah sih kayak. Muter resmu. Muten. Isang ini yo. Keren lo editane. Muten. Ya yo lah yo lah. Ki video lawas ki Jon. Woi lo. Ya wis lah cukup tau lah. Trauma nangis seumur hidup. Ngapain Des? Si adiknya kena mental. Piye-piye ta? Rasito nangis no. Rasito nangis. Wis gak nangis meneh berarti mau. Wis gak nangis meneh. Ape iki? Ajarane Pak Ayah ape iki? Wis gak nangis neh kok adike. Langsung dewasa. Woi, kalem woi. Maupun, Des. Padek ketuh. Yang tidak bisa terkontrol ketika seseorang marah adalah ketika mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya untuk keluar. Oh, mati ketuh. Si. Boleh diguyur ayo. Iya, Pak. Untung direvisi ya, Nes. Diremedi berarti. Ustadz Maulana terkejut pada lagi zikir. Orang guru Ustadz Maulana dak, Bos. Sing nonton gitu Des. Sing nonton para ya langsung terkejut coy. Bisa terkontrol. Noni. Isine curhatan kabeh iki Mas komene. Sik Des. Iki diwaca sik wae Des iki postingane opo iki. Bapak beli speaker Bluetooth mahal yang suaranya jernih banget tapi sehari-hari ama anak buat dengerin Will on the Bus Go Round and Round. Opo iki moco-moco di komentar wae Des. Ora Pak, kakak ipar saya beli Harman Kardon dipakai buat play balonku. Ada 5 versi dangdut sama anaknya. Aku tuh nepi ya, Jos. Diwacane ya curhatan-curhatan yo. Dan mamaknya minjem buat senam SKJ sekomplek. Beli mahal-mahal pas dinyalain ada mbak-mbak teriak Z Bluetooth. Light is ready to pair. Ah, suka ya Bluetoothku Des. Bluetoothku ya suara nih ngono gue Des. The Bluetooth device is connected successfully. Saya beli mistik biar bisa streaming TV atau film ujung-ujungnya tiap hari dengerin Humpty Dumpty duduk di tembok sampai tengiang-ngiang dan apa semua lagu. TV udah smart TV pakai channel berbayar. Yang ditonton cuma Upin Ipin terus. Langsung unsubscribe weh Des. Langsung berhenti berlangganan weh. Gak apa-apa Pak, sabar dulu aja. Pelan-pelan style Dream Theater atau Metallica. Cari yang santai dulu aja lagunya. Inception ke anak sejak dini. Pastikan si ibu lagi gak ada tapi. Langsung dididik dari dini ya Des. Dari metal head kalau Des. Kok maknya mulai ya toh. Anaknya langsung headbang. Anakku sih headbang ini.
Anakku di logo. Suami beli Herman Cardon buat di meja kerjanya karena kok suaranya bagus dan jernih, tak bawa pulang ke rumah buat di meja kerjaku untuk dengerin lagu-lagu K-pop. Dan suami kembali mendengarkan lagu lewat speaker plastik. Suram sakit nanti. Suram sakit nanti logo. Aku beli HK soundstick dipakai buat dengerin Wong Kong ini kok dibanding-banding tiap hari. Ya ramah salah kali. Arep nyetel apa wae ra masalah kali. Apa kudu spesifik kae kudu lagu apa kae, Jo? Beli speaker Bluetooth harga 600 ribuan, ngaku ke istri 200 ribu. Alhasil dibawa ke tempat kerja dia dan enggak balik-balik diganti uang 250. Kata dia, "Tuh tak potong." Rugi nulis. Wah, rugi bagi bos. Apa gedang kluthuk apa, Des? Otak bilek, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Efek kedangkut. Efek kedangkut dasmu. Efek kedangkut orang ini gitu. Iki nak agai jen gitu loh. Nganggu apa kok kita epenak biat ke lo des. Lulap lulu guys. Nganggu apa jadi gitu cocot. BNN lalu BNN langsung diteko cocot diteko info BNN cocot awesan aja. Ekspresi pertama kali masuk Starbucks gitu. Pak Min gini toh Starbucks lagi pertama gini cocot teh dan cocot gendeng. Aku ST mas si ST Yohan ST Loro ini betangan yuk. Petangan Wendes. Petangan Wendes genah. Wah, yo. Pernah nyoba dulu pengen banget waktu pas lagi pengen donat. Nah, masuk ke Dunkin Donat, donatnya sih worth it lah. Harganya menurutku enggak mahal-mahal banget, terus enak. Giliran beli minumannya buset kisaran 50.000 dan enggak full cup juga, nyesel beli minumnya anjir wis nang Petangan Wendes. Tuku wedang jahe kae nes 10.000 kae, mbuh 10.000 piro kae opo es teh lho nes 2.500 kae nes genah. Ki mau masih tuku es teh ndak tenang tak tapi ngopo cocok. Wis cukup dirimu saja, aku ra kudu melu mas. Wah, mas, kowe menginspirasi banyak orang dong, mas. Elok kowe berarti, mas. Menginspirasi wah idola aku saya kita. Saya tonton sik video ning pisan kasa. Pak Men ngene to Starbucks. Lagi pertama iki. Heeh. Cocote edan to gedeng. Cocote. Aku ST mas siji. ST Yohan. ST loro. ST loro. Doblok kae. Iya, tangan yuk. Kocok, mas lontong seket teh udeng, gue tuh gorengnya kena warak duit gue rakyat rumah, yo, makanya gue keren mas gue mas, yo next yo cukur kang, ngapun des kose, cukur kang toy ngapun dia mas cukur mas sih cukur, oke okay. Cukur pade, oke okay. Cep mic rapi dan apa gondrong ya. Oke. Cep mic. Cep mic. Oke. Rapi. Oke. Wes, ya 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 ya. Yo, I ain't got time for this. Say hi to your brother for me. Apik mas, apik mas kontenmu apik mas, lucu mas. Tip polisi baik di real life lebih simple. Caranya kasih duit sama dengan damai, atau enggak ambil HP plus telepon backingan sama dengan damai. Piye piye piye, lenonan endang. Hadina as-sirata al-mustaqim as-sirata salah saya rapper itu. Allahumma shalli ala nabi. Ini salah saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, iki. Arep guyu ya piye? Susah kok lebar zakar to kok. Piye ya? Sik. Wah, ini lagi ngelayat Isa ya. Sik. Aku yang salah ngomong wedi aku, Des. Next way, Des. Skip ah wedi aku, Des. BKWK niat nodang minta duit malah dikasih tabung gas. Apa, Des?
Oke. Okay. Okay. Yang lempar auto naik jabatan. Kok iso naik jabatan? Langsung iku dene kena somasi sik opo ngono cu. Abang yang di atas Nescover das. Aku gak karo tak iso lho Jon. Lucu iki yo tak tonton ki pisan sakasnya. Endi mo? Sik kan mlayu sik. Iso mlayu lho Jon. Lucu dijek iso mlayu lho Jon. Berarti ra sido gak karo tak kae Des. Langsung. Ndak sik kuat kae Des. Ndak sik kuat lho Jon. Cocok iso mlayu. Se. Oke. Okay. Let's go. Muter das. Asong layu cocote. Ndang narik tagihan sik kono lho lek apa, Des? Wis, sepatu ini keren ngene ta. Sepatu Aladdin gitu, Des. Wis, rambut e jan oke biar. Oke. Okay. Sepatu bos. Apa? Apa, Des? Kamu nanya. Wong iki ngopo mu? Arep ngopo mu? Ki beto ki dia udah kenal fashion. Kosek. Wong iki sopo? Kebahagiaan orang beda-beda, tugas kita menghujatnya. Kosek. Ki mau wong iki ngopo, Jon? Ki wong iki ngopo? Lungguh ta? Iya ta. Lungguh. Sebat kae. Yo ra disumet tok. Kurtisa lagi ketok ngene kok. Ngopo? Terus ngopo? Aku takon kowe iki ngopo, Mas? Ujung sepatunya tinggi amat kayak harapan orang tuh. Wis sik tak tonton sik. Lungguh to. Set. Ndeleke cangkeme kae, ndeleke cangkeme. Ndeleke rokok enang cangkem kae to. Lha terus rampung kok, Des? Ki wonge ngopo to, Cah? Kusik asik ngetak aku mau ngomong nang narik tagihan sik kono lho, Lik. Kusik kowe kenal. Kowe kenal wong iki sapa? Ambul arang gene, Cah. Next. Ki opo iki? Anjing. Anjing. Kowe ngopo ngetak aku nang kene, Cah? Bapak lagi guler-guler sore di weekend, tiba-tiba istri bapak ngajak jalan-jalan ke tempat yang viral di TikTok. Bapak tahu daerah sono macet bener. Oke, lanjut. Bener saja, jalanan macetnya parah sekali. Di perjalanan istri bapak ngemil karaoke lalu bubuk. Oh, lanjut. Sementara bapak udah 3 jam nyetir belum juga sampai-sampai. Mobil bapak manual, bapak capek sekali. Oke, lanjut. Akhirnya sampai tempatnya rame. Susah dapat parkir di dalam juga susah dapat duduk. Oke, lanjut. Mau pipis toiletnya ngantri, pas udah dapat bapak diselak orang, kayaknya dia pupup sambil pusreng popus sih. Ya lanjut. Udah dapat duduk, waitersnya nggak datang-datang udah 20 menit. Oke, lanjut. Pas udah datang makanannya nggak enak, pas bayar mahal. Oke, lanjut. Panjang perjalanan pulang yang macet sekali, bapak dengerin istri bapak marah-marah. Lah ngopo? Tapi sampai rumah istri bapak bilang makasih, terus mau bikinin bapak Indomie goreng double pakai kornet telur sawi sama minumannya es lemon. Oh. Terus gasnya habis. Ini drama apa, Jojo? Ngetek aku nang kene iki ngopo? Iki maksudnya apa? Ki cerita macam apa iki? Ki apa iki? Santai. Si. Welok. Wah, jeglok, Mas. Mas jeglok, Mas. Mas jeglok, Mas. Dibaleni ora iki. Dempe. Wes kok semono wae, makasih banget tinggo jenengan ngancane aku nontone orang-orang yang ada di internet nggih, dan terima kasih juga buat jenengan yang sudah ngetag-ngetag di akun media sosial saya yang tadi. Oke, terima kasih, saya sangat terbantu. Dan maaf kalau tag-tagan dari jenengan itu belum ada di video saya, mungkin karena belum tayang aja atau belum saya reaksikan aja. Oke. Pokoknya jangan lupa share, like, komen dan subscribe, dan jangan lupa hashtag detik terakhirnya, komentar wajibnya, kata-katane, loncengnya. Oke, ngerti ya gue, aku ora perlu jelaske. Langsung wae closing siji, loro, telu. Good!